Hai, kembali lagi bersama Tante Mimin, tentunya di channelnya Bang Black. Tante Mimin mau berbagi resep lagi nih. Kalau di Jawa Barat ada oncom, di Jawa Timur ada menjes. Sekarang mau membuat sambal tumis menjes. Gimana cara membuatnya? Yuk ikuti terus video ini. Bahan utama yang digunakan 1 lonjor menjes. Untuk bumbu ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kencur. Di sini Tante Mimin mau menggoreng menjes dengan sedikit minyak. Ditumis sampai agak kering ya guys. Kurang lebih kayak gini lah ya. Udah bisa dilihat kan warnanya berbeda, agak kecoklatan gimana gitu. Oke, langsung kita tiriskan. Bumbu yang telah disediakan tadi kemudian Tante Mimin blender. Terus Tante Mimin mau tumis. Di sini kita tumis sampai airnya sedikit menyusut ya guys. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh penyedap rasa. Setelah itu kita tumis lagi. Jika air sudah kelihatan sedikit menyusut, Tante Mimin menambahkan 3 sendok makan minyak sayur. Kemudian kita tumis sampai harum dan bumbu berubah warna sampai agak gelap ya guys. Oke, sudah tercium bau harum dan warna sudah berubah. Nah, kita masukkan menjes yang udah disangrai tadi ya. Kalau orang Sunda bilangnya sangrai, itu dia menggoreng tanpa minyak atau dengan sedikit minyak. Kemudian kita aduk-aduk kayak gini nih, kurang lebih selama 2 menit. Setelah itu bisa kita sajikan. Oke, udah jadi guys menjesnya. Apalagi dimakan dengan nasi hangat. Rasanya dijamin kalian nambah berkali-kali deh, Mimin jamin. Gimana nih sobat? Yang pasti mudah, hemat, dan simpel kan Tante Mimin masaknya. Buat kalian yang suka dengan videonya Mimin, bisa di like, komen, di subscribe, dan juga dibagikan ke sosial media yang kalian punya. Oke, sampai jumpa di resep selanjutnya. Bye-bye!